Pengamat politik Bawono Kumoro memberikan komentarnya perihal pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Budi Gunawan. Budi sebelumnya menyebut, aura Presiden Joko Widodo, Jokowi, sudah mulai berpindah ke Prabowo Subianto. Pernyataan Budi didasari karena Prabowo tampak lebih sering mendampingi Jokowi kunjungan kerja dalam kurun waktu belakangan ini. Menurut Bawono, apa yang dikatakan Kepala BIN bukanlah hal berlebihan. Yang diungkapkan oleh Kepala BIN Budi Gunawan mengenai kedekatan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto bukanlah hal berlebihan. Kedua tokoh nasional ini juga dilihat publik sangat memiliki kedekatan baik secara personal maupun politik, ucapnya kepada Tribunnews.com, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2023. Peneliti dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia ini melanjutkan penjelasannya. Bawono menilai, kedekatan Presiden Jokowi dan Prabowo memang sering terjadi, terlebih saat keduanya melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Terbaru, keduanya terlihat dalam kunjungan ke Papua dan Tabalong, Kalimantan Selatan. Sulit dipungkiri kedekatan dalam berbagai kesempatan kunjungan ke daerah antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto menunjukkan kecenderungan dari sikap Presiden dalam hal dukungan di pemilihan Presiden 2024 mendatang, tambah Bawono.